Balik lagi. Halo. Dan di video kali ini kita mau mukbang cumi laut pedas. Terus ini ada sambal juga, ada lapan sama ada telur. Jadi sekarang kita langsung aja makan. Dan seperti biasa sebelum makan jangan lupa berdoa. Doa. Mulai. Selamat makan. Ini cuminya gemoy-gemoy, guys. Nah, guys, aku tuh aneh. Kenapa orang-orang bikin nggak jadi gemoy kayak gini? Kalau aku bikin malah jadi gendut-gendut kayak gini. Ini tuh asalnya gede banget, tapi jadi menciut. Ini tuh sekilo 6 biji. Aku tuh ngikutin saran dari kalian, katanya sebelum masak cuminya rebus dulu. Ini tuh aku rebus dulu 2 menit, tapi malah jadi makin menciut. Nah, sekarang kita langsung aja coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tuh sebenarnya takut makan cumi. Bumbunya enak cuman alot. Padahal aku masak bentaran doang. Mungkin yang sebentar yang bikin alot. Rencana masak cumi ini gak boleh lama-lama. Oh gitu. Ya nanti dia. Susah hancur. Kita coba kaki-kakinya. Ini kakinya ya, guys, ya. Cumi kakek. Oke.
Pedes banget, Nak. Nah, aja ini mah. Ini kurang ladanya. Kenapa ini cuma 5 menit tapi awet? Cuminya. Aku sudah makan. Aduh. Sama. Cuma kakinya. Kakinya masih sudah 3. Jadi kita makan kakinya aja. Karena badannya alot. Demi apa alot susah dikunyah? Itu pernyataan pertanyaan. Pernyataan. Kau pakai apa? Kau pakai apa? Demi apa? Jadi pertanyaan. Pedas sambal, pedas cumi. Sama. Coba kalian yang bisa masak cumi, komen di bawah. Cara biar gak awet gimana? Next, saya bakalan mukbang cumi lagi. Yang gak alot. Yang gak alot. Kepen terakhir, kepen terakhir. Oke. Thank you.
guys. Alhamdulillah kita udah kenyang, udah kepedesan juga. Jadi video kali ini cukup sampai di sini juga. Kalian suka, jangan lupa klik tombol like, comment, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.